Kita mau coba buat kolom tanda tangan, dua kolom tanda tangan di Microsoft Word ya. Jadi misalkan kayak gini, tinggal kita insert tabel dua kolom lima baris, dua kolom lima baris. Misalkan mengetahui kepala desa, misalkan ya. Kepala desa. Kemudian menyetujui. Oke, jadi seperti ini. Kita kontrol E. Kontrol E. Bold underline. Bold underline. Jadi yang di sini tinggal kita klik, teman-teman, terus kita no border aja ya. Border ini, bordernya di no border aja. Jadi deh. File option, proofingnya dimatikan. Selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.